Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyifatkan lawatan kerja seharinya ke Jakarta berjaya mencapai matlamat dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Pertukaran Kerajaan Malaysia kepada Pentadbiran Kerajaan Baharu tidak mengubah kedudukan kerjasama baik kedua-dua negara, malah akan terus diperkasa melalui pelbagai usaha yang telah dirancang. Mempunyai jadual kerja yang padat, Timbalan Perdana Menteri memanfaatkan sepenuhnya lawatan kerja sehari beliau dengan mengadakan pertemuan penting termasuk pertemuan bersama Presiden Indonesia Joko Widodo dan Naib Presiden Indonesia Yusof Kalla. Dalam kesempatan pertemuan itu, Timbalan Perdana Menteri menzahirkan rasa simpati terhadap kejadian bencana yang berlaku di Lombok dan juga Sulawesi. Malaysia sentiasa bersedia untuk membantu kerajaan Indonesia dalam usaha menyelamat dan membantu mangsa-mangsa tragedi yang memilukan ini. Tambah Timbalan Perdana Menteri, program rehabilitasi membabitkan pendidikan akan dilaksana sebagai bantuan susulan kepada mangsa tsunami dan perkara mengenainya dijangka akan diperincikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Melalui pertemuan bersama Naib Presiden Indonesia Yusof Kalla, Indonesia memberi jaminan akan mempermudahkan urusan permohonan visa sementara kepada rakyat Malaysia yang mahu melanjutkan pelajaran di negara itu. Menyentuh mengenai bidang ekonomi, kedua-dua negara berharap akan dapat memperkukuh dan memperluaskan kerjasama dalam pelbagai bidang perniagaan. Pada tahun 2017, perdagangan dua hala Malaysia-Indonesia berjumlah RM72.63 bilion menyaksikan pertumbuhan sebanyak 22% berbanding tahun 2016. Para pelabur Indonesia menyatakan minat untuk mempertingkatkan pelabur di Malaysia. Dan pada segi kerjasama ekonomi, kolaborasi antara kedua-dua negara akan mendatangkan keuntungan bersama bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis sesi khas bersama Timbalan Perdana Menteri yang diadakan di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Indonesia sebelum berlepas pulang ke tanah air. Hampir 200 rakyat Malaysia yang berada di Indonesia, khususnya di Jakarta, hadir ke majlis itu. Mengakhiri lawatan kerjanya, Timbalan Perdana Menteri yakin hubungan kedua negara Malaysia-Indonesia akan terus berada di landasan terbaik dan akan sentiasa diperkukuh.